Ya, seperti mana yang kita maklumkan pada awal pagi tadi, sepanjang hari ini, Selamat Pagi Malaysia dan juga rancangan-rancangan berikutnya akan memberikan tumpuan kepada PRK Dun Mahkota N29 di mana 61,000 pengundi bakal melaksanakan tanggungjawab pada hari ini. Jumlah pengundi keseluruhan 66,000 di mana lebih kurang 5,000 pengundi telah pun menunaikan tanggungjawab dalam undian awal 4 hari sebelumnya. Jadi seterusnya kita akan bersama semula dengan rakan setugas ruatawan lokasi Erwin, Atikah dan juga Ain, dan kita dapat lihat bahawa mereka mungkin ada perkembangan terkini di mana Erwin sebentar tadi menantikan calon barisan nasional di saluran mengundi lokasi Erwin. Silakan Erwin. Baiklah, terima kasih Terence. Saya kini berada di SMK Seri bagi membawakan perkembangan terkini proses undi bagi rakyat kecil Dewan Negeri Mahkota. Dan kini pukul 9.08 pagi pertama bilangan pengundi yang kata mendadak bagi ini keluar pengundi keluar daripada bilangan pengundi tadi terputus yang telah selesai menjalankan proses keluar di laluan di belakang saya. Jadi ini merupakan proses mengundi pada sebelah pagi ini dengan rancai. Dan di luar pusat pengundi ini juga saya dapat lihat pengundi-pengundi yang baru saja ke pusat ini masuk ke pengundian ini. Ada juga yang baru saja parkir kenderaan mereka. Mohon maaf di atas gangguan audio yang kami hadapi. Kita akan cuba baiki dan bawakan semula menerusi laporan Erwin yang berikutnya. Tapi untuk masa ini kita bersama dengan Atikah yang telah pun bersiap sedia dengan laporan dari salurannya. Silakan Atikah.